Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, video ini akan membahas contoh soal UP ya Khususnya jurusan Bahasa Indonesia jadi selain untuk belajar UP atau uji pengetahuan, soal ini juga yang ada di dalam video ini juga sangat cocok untuk latihan belajar saat akan menghadapi pretest PPG ya. Selain itu juga soal-soal khusus bahasa Indonesia ini juga dapat dijadikan bahan belajar menghadapi ujian P3K bagi pelamar umum jurusan bahasa Indonesia. Silahkan dicoba menjawab, dan di akhir video juga ada soal latihan mandiri atau PR lah ya, istilahnya satu soal nanti di akhir yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti akan saya balas, benar atau tidaknya jawaban dari teman-teman. Nah, yuk sekarang kita mulai latihan 10 soal dulu yang akan kita bahas bersama nantinya setelah dijawab. Dan kita mulai dari soal nomor satu. Bacalah dengan cermat kalimat berikut ini. Surat kabar-surat kabar itu ditempatkan di rak buku-rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah holistika dan fenomena juga ada di dalamnya. Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata titik-titik. Ini maksudnya kesalahan penulisan kata ulang terjadi pada kata titik-titik. Nah, jadi di sini, di soal ini ada kata ulang, nih ya: surat kabar, surat kabar, rak buku, rak buku, ruang-ruang publik. Nah, jadi kesalahannya yang mana seperti itu: a) surat kabar, surat kabar, dan rak buku, rak buku; b) surat kabar, surat kabar, dan ruang-ruang publik; c) rak buku, rak buku, dan ruang-ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika, atau e-holistika dan fenomena. Silahkan dijawab terlebih dahulu, dibaca sebentar, dan kira-kira apa jawabannya sebelum kita bahas apa jawabannya. Oke, sudah ya. Iya, jawaban yang betul adalah A ya surat kabar surat kabar dan rak buku rak buku Jadi yang salah penulisannya adalah yang di A nih Sekarang kita bahas dulu satu persatu Jadi jika disesuaikan di pedoman ejaan umum bahasa Indonesia bentuk, bentuk ulang gabungan atau kata ini ditulis dengan mengulang unsur pertama dari gabungan kata tersebut jadi yang diulang itu seharusnya unsur pertamanya saja. Jadi misalkan surat kabar, surat kabar. Nah itu ya, harusnya kata ulang yang benar adalah surat, surat kabar. Jadi unsur pertamanya saja yang diulang, surat, surat kabar. Jadi bukan surat kabar, surat kabar, tapi surat, surat kabar. Misalkan ada kapal barang, kapal barang. Nah yang diulang adalah kapal, kapal barang seperti itu. Jadi, unsur pertamanya saja, kapalnya saja yang diulang, kapal kapal barang. Nah, rak buku lagi. Bukan rak buku rak buku ya. Jadi salah kalau rak buku rak buku. Jadi yang diulang adalah unsur pertamanya sehingga menjadi rak rak buku. Nah, seperti itu. Jadi, penulisan bentuk ulang gabungan kata surat kabar surat kabar dan rak buku rak buku ini adalah salah ya. Yang A ini keduanya salah. Kita lihat yang B surat kabar surat kabar dan ruang-ruang publik. Surat kabar surat kabarnya salah, ruang-ruang publiknya sudah betul ya karena yang diulang adalah unsur pertamanya. Jadi ruang publik harusnya kalau di, di dalam bentuk ulangnya ruang-ruang publik seperti itu. Jadi yang ruang-ruang publiknya benar. Lalu yang C, rak buku rak buku dan ruang-ruang publik. Sama ya yang rak buku rak bukunya salah sedangkan yang ruang-ruang publiknya benar siang D ruang-ruang publik dan holistika. Nah, ini benar ya karena keduanya e, benar. Kalau ruang-ruang ruang-ruang publik itu sudah benar dan holistika juga kan bukan kata ulang ya, bukan bentuk ulang. Jadi, bukan ini jawabannya tentunya. Lalu yang E holistika dan fenomena. Ini kan juga da, bukan dalam bentuk kata ulang. Jadi, yang kesalahannya fatal, yang dua-duanya fatal di opsinya, di pilihannya itu adalah yang A ya, surat kabar, surat kabar dan rak buku, rak buku. Jadi di kedua pilihannya ini tidak ada yang benar sama sekali. Sehingga jawabannya adalah A ya. Kita lihat nomor 2. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah dan pengolahannya. Kalimat di atas tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus diubah menjadi titik titik. A. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang dan pengolahannya. B. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara mengolah, membuang dan memilahnya. C. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah dan mengolahnya. D. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara mengolah, memilah dan membuangnya atau e. Eh, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, mengolah dan memilahnya. Oke, jika bertemu soal seperti ini, aduh, ini mirip-mirip sekali ya. Jadi diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Apalagi yang ditanyakan adalah mana nih? Eh, ini kan tidak efektif sehingga agar efektif bagaimana perubahannya. Jadi, betul-betul harus jeli ya, karena hampir mirip-mirip di pilihan jawabannya. Silahkan dibaca kembali sebentar dan tentukan pilihannya sebelum kita bahas. Oke, okay, sudah ya. Nah, kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C ya. Oke, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kita lihat apa perbedaan e, jawaban yang C dengan soal. Oke, ternyata perbedaannya hanya di yang kata paling ujung ya. Kalau di soal itu pengolahannya, sedangkan di jawaban yang C harus diganti menjadi mengolahnya. Kenapa seperti itu? Sekarang kita bahas. Jadi ciri-ciri soal seperti ini ini yang ini nomor 2 ini, ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Jadi pada intinya kalimat efektif itu harus berimbuhan paralel dan konsisten seperti itu. Jadi jika sebuah fungsi digunakan imbuhan me, ini kan kawannya imbuhannya me nih, membuang, memilah sedangkan kata yang terakhir itu imbuhannya beda tapi menjadi pengolahannya seperti itu. Jadi harusnya disamakan gitu, harus paralel dan konsisten. Jika me ya melah lagi yang terakhir ini jangan beda sendiri. Cara membuang, memilah dan mengolahnya seperti itu. Selain itu, misalkan dalam bentuk soal lain juga perhatikan juga urutan prosesnya. Jadi jangan sampai terkecoh karena ini urutan prosesnya kan di soal sudah jelas membuang, memilah dan mengolahnya. Jadi hampir mirip-mirip. Jadi harus jeli ya Bapak Ibu, teman-teman semua jika mendapat soal seperti ini. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini kata yang memiliki makna denotasi adalah A tertangkap tangan, B anak emas. C. Peretas D. Kutu buku Atau E. Darah biru Silahkan dijawab Oke, sudah ya Jadi yang ditanyakan adalah Kata yang memiliki makna denotasi Nah, kita harus tahu terlebih dahulu Apa makna denotasi Jadi Langsung kita jawab terlebih dahulu ya. Ya, jawabannya adalah C ya, peretas seperti itu. Kita harus tahu dulu apa makna denotasi. Jadi makna denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Jadi makna pada kalimat yang denotatif ini tidak mengalami perubahan makna. Jadi kita cari, kita lihat di soal mana pilihan jawaban yang tidak mengalami perubahan makna seperti itu. Kita lihat A yang tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan ini kalau artinya adalah tertangkap basah bisa jadi tertangkap basah, tertangkap langsung saat kejadian seperti itu. Jadi memiliki makna lain. Bukan tertangkap oleh tangan gitu, bukan tetapi artinya memiliki makna lain yaitu tertangkap langsung saat kejadian itu juga seperti itu. Lalu yang B, anak emas. Anak emas ini Bukan emas yang beranak, bukan seperti itu ya, tetapi memiliki makna lain sehingga bukan disebut sebagai makna denotasi. Jadi ini memiliki makna lain, anak yang paling disayang, misalkan yang paling spesial seperti itu ya, jadi dia memiliki makna lain sehingga tidak disebut sebagai makna denotasi. Lalu yang C, peretas, nah ini jawabannya ya, jadi peretas ini tidak memiliki makna lain, peretas itu adalah... Ya, orang yang terampil di bidang komputer seperti itu yang memiliki pengetahuan teknis untuk mengatasi suatu masalah seperti itu. Kita lihat yang D, kutu buku. Nah, kutu buku ini memiliki makna lain, yaitu orang yang senang membaca atau rajin membaca buku, jadi bukan berarti buku itu berkutu seperti itu ya. Lalu yang E, darah biru, jadi orang yang memiliki keturunan bangsawan. Oke ya, kalau ini masih sedikit mudah ya Jadi jawabannya yang benar tadi adalah C Kita lihat soal nomor 4 Bacalah dengan cermat kalimat berikut ini Setiap atlet profesional pada saat bertanding Pasti menggunakan metode bermain secara konsekuen Berbeda dengan yang amatiran Kesalahan penulisan kata baku terjadi pada kata A. Setiap dan profesional B. Atlet dan metode C profesional dan konsekuen, d bertanding dan amatiran, atau e konsekuen dan berbeda. Silahkan dipilih. Kalau ini rasanya soalnya masih umum ya sering muncul ini. Kata baku dan kata tidak baku. Untungnya pemilihan jawabannya juga masih yang umum yang sering tampil loh, seperti itu. Silahkan, sudah ya. Oke. Yang benar jawabannya adalah B ya. Jadi, kesalahan penulisan kata baku itu terjadi pada kata atlet dan metoda. Jadi, kalau sesuai kata baku dalam KBBI, yang benar itu bukan atlet, tapi atlet. Dan bukan metoda, tetapi metode. Seperti itu. Oke, ini masih umum ya. Bisa ya. Oke, kita lihat ke soal nomor 5. Yang membawa tas harap dimasukkan ke loker. Kalimat di atas tidak efektif, agar efektif kalimat harus diubah menjadi: a) yang membawa tas harus masuk ke loker, b) yang membawa tas harap dimasukkan ke loker, c) tas harap dimasukkan ke loker, d) tas harus memasukkan ke loker atau e) loker dimasukkan ke dalam tas. Silakan dipilih. Oke okay ya, jawabannya adalah C ya. Tas harap dimasukkan ke loker. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang harus jelas, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Dan sesuai dengan kaidah bahasa juga, antara lain lengkap unsur kalimatnya dan kata yang digunakan juga tepat, tidak berlebihan, tidak ambigu. Seperti itu ya, jangan bermakna ganda, karena akan sulit nanti. Kita lihat yang A, yang membawa tas harus masuk ke locker. Jadi misalkan yang membawa tas ini namanya si Dina, berarti Dina harus masuk ke locker. Jadi nggak pas ya, nggak sesuai, nggak efektif. Seperti itu udah beda maknanya. Lalu yang membawa tas harap dimasukkan ke locker. Nah, berarti ini yang membawa tas, jadi siapapun yang membawa tas itu harus dimasukkan ke locker. Jadi bukan tasnya yang dimasukkan ke locker, tetapi yang membawa seperti itu. Jadi ambigu jadinya ya, Lalu yang C tas harap dimasukkan ke loker. Nah, itu sudah tepat ya. Yang D kita lihat kenapa tidak tepat? Karena tas harus memasukkan ke loker. Harusnya orangnya yang punya yang memasukkan ya atau petugasnya. Jadi tidak cocok. Yang E loker dimasukkan ke dalam tas. Wah, ini sudah terbalik artinya ya. Oke, jawaban yang benar adalah C dan kita lihat soal nomor 6. Bacalah dengan saksama puisi berikut. Wah, kalau puisi ini saya teringat ketika up tahun 2020 itu banyak sekali soal tentang puisi ini ya. Dan masih saya lihat juga di kisi-kisi tahun 2021 itu masih keluar juga soal tentang puisi. Jadi puisi ini adalah soal yang melegenda menurut saya untuk mencari maknanya. Karena setiap orang kadang ketika membaca puisi memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi betul-betul harus teliti seperti itu. Seperti apa yang harus diinginkan soal. Oke kita lanjut ya. Keblora ia akan menikmati. Keblora ia akan kembali bermimpi. Masa kanak dan cinta yang gagal ia terlalu hafal. Isi puisi tersebut adalah: a) Blora yang jadi impian, b) Blora yang tidak menjanjikan kehidupan yang baik, c) Blora yang menjanjikan, d) Blora yang menjanjikan kehidupan, atau e) Blora yang memberi keindahan. Silahkan dipilih. Oke, sudah ya. Baik, jawabannya yang benar adalah A, Blora yang jadi impian seperti itu. Jadi di dalam puisi ini diungkapkan tentang harapan seseorang yang ingin kembali ke kampung halamannya, Blora, untuk kembali meraih mimpi sekaligus mengenang masa lalunya di kota tersebut. Jadi kembali meraih mimpi ya, jadi ini ada juga di bait yang kedua itu ke blora, ia ingin kembali, ia akan kembali bermimpi seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang ayah, blora yang jadi impian. Oke kita masuk ke soal nomor 7. 1, oh bebaskan daku dari kesulitan. Dua, biarkan rembulan menyapaku. Tiga, merambah gunung, menyeberangi lautan. Empat, dan angin yang menghiburku. Lari yang bermajas sama pada puisi tersebut adalah. Oke, okay, silahkan dipilih A, B, C, D atau E. Ini soal tentang majas. Jadi harus ingat, kira-kira mana yang majasnya sama? Sudah ya. Oke, okay. jawaban yang benar adalah E ya, 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 ini sama-sama bermajas personifikasi karena sama-sama menggambarkan benda yang dilukiskan seperti manusia ya. Biarkan rembulan menyapaku, seperti itu benda mati, rembulan seakan-akan menyapaku kan seperti itu. Lalu dan angin yang menghiburku. Jadi seakan-akan angin menghibur dirinya. Jadi seolah-olah hidup dan seperti manusia seperti itu. Jadi yang sama-sama personifikasi adalah dua dan empat. Oke, kita lanjut ke soal nomor delapan. Oke, ini ada cerita. Jadi pada tahun 2005 novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata begitu menarik perhatian publik. Kedua, novel itu mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung ketiga, 3 tahun kemudian film Laskar Pelangi dirilis dan tidak kalah sukses dengan novelnya. Keempat, penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam Belitung yang menawan sebagai latar cerita. Yang kelima, penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan sekehidupan bahari. Oke, kita lihat. Jadi kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor berapa? Jadi yang berisi fakta. Kadang soal masalah fakta atau opini, ini sebetulnya soal yang sehari-hari kita ajarkan di SMP, SMA, SMK ya, tidak jauh-jauh pembahasan tentang fakta. Tetapi ketika diturunkan menjadi sebuah soal, kadang aduh ini kok mirip-mirip ini yang mana ya, seperti itu. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Jawaban yang paling benar atau paling tepat adalah yang B. Yang kedua ya. Jadi yang kedua itu novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung. Kenapa yang A? Yang lain juga mirip kok, fakta juga. Nah, jadi kita fokus ke frasanya ya. Kita lihat Nomor satu, ada frasa "begitu menarik perhatian publik". Nah, ini kan seakan-akan tidak objektif. Ini subjektif, ya. Ini pernyataan-pernyataan subjektif, begitu menarik perhatian publik. Lalu, yang ketiga, tidak kalah sukses seperti itu. Itu kan subjektif, bukan objektif. Lalu, yang keempat, yang menawan, nah, seperti itu. Yang kelima, akrab sekali. Nah, ini frasa-frasa yang... Uh, arahnya itu ke subjektif, jadi yang menurut si A mungkin akrab sekali, menurut si B belum tentu. Mungkin agak-agak akrab seperti itu. Menurut yang B, misalkan menawan, misalkan menurut yang C, belum tentu menawan, kan seperti itu. Jadi ini agak ke subjektif, jadi yang paling objektif itu yang tidak ada frasa yang arahnya ke arah subjektif itu adalah yang... B ya, novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Nah, ini teksnya masih sama ya, masih sama nih, tapi soalnya yang berbeda. Jadi soalnya adalah kalimat yang tidak padu adalah nomor berapa? Jadi dari kelima kalimat ini yang tidak padu nomor berapa ya? Teksnya masih sama. Oke silahkan dipilih. Oke sudah. Nah jawabannya adalah nomor 5 ya atau E. Baik. Jadi yang tidak padu adalah yang E, penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Nah, kita lihat nomor 1 sampai nomor 4, eh nomor 2 sampai nomor 4 itu masih mengembangkan topik nomor 1 ya, yaitu topik dari novel Laskar Pelangi ini. Jadi dari kata nomor 2, novel ini, nah novel ini kan masih merujuk ke novel Laskar Pelangi. Lalu yang ketiga ada yang di ujung novelnya. Novelnya itu kan masih merujuk lagi ke novel Laskar Pelangi. Lalu yang keempat, penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam belitung yang menawan sebagai latar cerita. Nah ini latar cerita dia maksud ini merujuk lagi ke Laskar Pelangi dan penonton ini merujuk ke nomor tiga film Laskar Pelangi yang dirilis tadi. Jadi masih berhubungan erat gitu satu sampai empat. Sedangkan nomor lima langsung beda pembahasannya yaitu pembahasan tentang penduduk belitung yang akrab sekali dengan kehidupan bahari. Oke memang masih membahas tentang masih pembahasannya masih sama ya masih tentang belitung apa tetapi yang kita fokus adalah di sini pembahasannya lebih mengerucut lagi yaitu ke novel Laskar Pelanginya. Jadi dari novelnya, latar ceritanya. Jadi 1 sampai 4 ini masih berhubungan dengan novel Laskar Pelangi yang diceritakan masih membahas itu. Yang kelima sudah lebih ke umum lagi seperti itu ya. Jadi yang tidak padu itu yang nomor 5 atau E Oke, kita lihat soal nomor 10. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Maksud gurindam tersebut adalah A. hendaknya berhati-hati dalam menjalani hidup. B. hendaklah waspada hindari kerugian. C. berjalanlah dengan penuh kehati-hatian dimanapun. D. jalanilah kehidupan dengan berhati-hati agar tak rugi atau E perhatikan kaki saat berjalan agar terhindar dari rugi. Nah, ini pengalaman pribadi saya sendiri di tahun 2020 saya betul-betul menemukan tentang maksud gurindam seperti ini, maknanya yang ditanya. Oke, kita lihat sudah dipilih jawabannya? Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya adalah D. Jalani lah kehidupan dengan berhati-hati agar tidak rugi. Oh, kenapa tidak A, B, C, dan E? Karena semua rasa-rasanya benar gitu ya. Jadi mirip-mirip nih. Oke, yang A dan B, nah itu belum mencakup kedua maknanya. Jadi di sini suruh memelihara kaki agar tidak berjalan yang membawa rugi. Jadi jalani kehidupan ini dengan berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Agar tidak rugi. Jadi ada dua maknanya. Suruh berhati-hati dan supaya tidak rugi kalau yang A, hendaknya berhati-hati dalam menjalani hidup jadi baru hati-hatinya aja yang dapat ruginya tidak dibahas yang kedua hendaklah waspada hindari kerugian jadi fokusnya kehindari kerugian tetapi berhati-hatinya uh, di sini sebetulnya dirubah menjadi waspada ya tetapi masih kurang tepat yang paling tepat itu adalah Jalanilah kehidupan dengan berhati-hati agar tidak rugi jadi lengkap gitu maknanya mencakup semuanya jadi misalkan menemukan ah ini tepat juga nih tetapi kita cari yang lebih tepat lagi seperti itu. Lalu kita lihat yang C dan E. Yang C dan E ini berjalanlah dengan penuh kehati-hatian dimanapun perhatikan kaki saat berjalan apalagi yang E ini jauh ya. Jadi yang C dan E itu bukan kaki dari anggota tubuh maknanya, bukan kaki yang untuk berjalan sebenarnya bukan seperti itu. Tapi cakupan dalam arti luasnya yaitu jalan kehidupan. Jadi jalani kehidupan dengan hati-hati seperti itu. Oke okay ya, paham ya? Oke. Okay. Sudah 10 soal kita bahas. Jadi Bapak Ibu tadi sudah tahu ya jawabannya. Eh, syukur kalau betul semua. Wah, luar biasa ya! Jadi, bisa untuk mengingatkan kembali materi-materi yang telah lalu. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar betulnya berapa, dan jangan lupa dijawab. Ini soal latihannya, jadi ini ada latihan ya. Serai memiliki bau yang harum dan kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan, karena keharumannya serai dapat dijadikan bahan baku untuk membuat sabun, lotion, dan minyak. Selain dimanfaatkan keharumannya, serai juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit batuk, sakit gigi, memah dan keselio. Ide pokok paragraf tersebut adalah a. pembuatan sabun, b. penyembuh penyakit, c. manfaat serai, d. keharuman serai atau e. obat tradisional. Silakan dijawab di kolom komentar a, b, c, d atau e nih soal latihan ini jawabannya yang mana ya yang paling tepat nanti akan jawab nanti akan saya jawab di kolom komentar akan saya balas satu persatu nah baik silahkan jangan lupa tuliskan juga berapa benarnya supaya memacu semangat kawan-kawan yang lain oh ibu ini betul segini, betul segini saya betul segini, berarti saya harus lebih maksimal lagi dalam belajar untuk mengingat materi-materi yang telah lalu juga Baik, saya doakan semoga yang sedang menjalani PPG dalam jabatan lulus sekali saja melaksanakan UP wajib lulus, harus lulus, berdoa supaya lulus, amin ya Robbal Alamin, supaya tidak. Uh, ada lagi beban-beban selanjutnya untuk UP kembali dan lain sebagainya. Karena itu susah ya, lebih baik UP bersama-sama sekali saja dan lulus semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan untuk yang belum berkesempatan melaksanakan PPG, semoga dengan belajar terus-menerus dengan rajin semuanya bisa melaksanakan PPG tepat waktu atau misalkan tahun depan sudah bisa melaksanakan PPG amin ya rabbal alamin dan teman-teman juga yang masuk ke dalam kategori pelamar umum silahkan belajar dimulai dari sekarang persaingan sangat ketat dan semoga ada rezekinya untuk menjadi ASN tahun 2022 semangat saya ucapkan untuk teman-teman, bapak, ibu, semuanya doa terbaik untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Salam manis, guru online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.